Oke ya teman-teman. Iya Cimono. Ini saya sudah sampai di atas ya. Saya sudah pasang semua peralatan ini. Ini cukup ngeri sekali. Ini saya sudah sampai di paling ujung atas. Ini saya sudah sampai atas. Ini peralatannya, wih cukup ngeri ya. Karena ini masih pagi, saya harus cepat-cepat manen yang paling atas sendiri ya teman-teman. Ini masih kurang, peralatan saya masih kurang ini. Saya masih mau tali lagi sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dukung terus channelnya CCM GTN biar kita bisa menginformasi tentang apa yang ada. Pokoknya semuanya banyak sekali ya teman-teman. Please like, comment, subscribe, share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita mau panen cengkeh ya teman-teman. Bisa dilihat ini pohon cengkehnya, ya sudah lumayan besar-besar ya. Ini kita lihat ini buah cengkehnya. Kalau yang seperti ini buah cengkehnya ini belum siap panen ya teman-teman. Karena ini masih muda sekali, masih terlalu kecil ya. Ini sekitar 1 bulan lagi, tidak sampai 1 bulan ya, kurang lebih 3 minggu sudah siap panennya. Lumayan ya ini teman-teman, dari atas ini sampai bawah sampai atas ada buahnya, tapi nggak begitu banyak ya ini. Karena ini pohonnya masih muda, tapi sudah tinggi ya, lumayan lebat sekali ya ini. Ini hampir semuanya ada buahnya, tapi banyak yang masih kecil-kecil ya. Ada juga yang buahnya sudah siap dipanen, ada juga yang masih belum siap dipanen. Ada yang masih kecil juga ini pohonnya. Kalau untuk pohon durian ini tidak ada buah, tapi sudah pernah berbuah ya ini. Tapi untuk tahun ini tidak ada buah durian ya. Ada buah durian tapi tidak di hutan sini. Mari kita lihat-lihat pohon cengkehnya. Nah ini untuk pohon cengkeh yang masih kecil ya, belum berbuah ini. Tapi sudah lumayan cukup bagus ya teman-teman. Ya, dan itu ada pohon durian yang masih muda juga, belum pernah berbuah itu ya. Nah ini pohon cengkehnya, ini cuma buah sedikit ya, tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ya. Cukup lumayan bagus ya teman-teman ini untuk pohon cengkehnya. Ini sepatu ragu. Nah ini juga pohon cengkeh ini cukup unik ya teman-teman, karena pohon cengkehnya masih kecil tapi sudah berbuah ya ini. Nah ini ada buahnya. Ini juga tapi belum banyak ya teman-teman, karena ini yang pohon cengkeh masih kecil ini baru pertama kali berbuah, tapi belum banyak ya, masih sedikit. Kalau yang sudah besar ini kemarin sudah pernah dipanen tapi belum habis. Itu Marsudi yang ngerai ke lo, sing dur lo. Marsudi. Wis mana lo? Oh, ternyata yang di sini sudah ada yang manjat ya teman-teman, karena ini yang bawah sudah pernah dipanen. Ini dia yang atas, itu dia orangnya, tidak begitu kelihatan ya karena ini pohonnya besar. Ini yang paling besar ini teman-teman. Pohon yang paling besar ini kalau kemarin cukup bagus,
Pohon yang paling besar ini kemarin cukup bagus ya buahnya, tapi karena sering hujan di sini jadi banyak yang rontok ya. Itu ada orangnya di atas itu sudah panen dia. Di pohon yang ini biasanya kalau tidak rontok bisa mencapai 5 karung ya satu pohon. Satu pohon bisa mencapai 5 karung. Lumayan yang ini. Untuk pohon yang lain masih sangat muda sekali, belum banyak ya buahnya. Masih ada yang satu karung, ada yang dua karung. Ini pohon durian ini sudah pernah berbuah, buahnya manis sekali dan juga ada pahitnya. Kemarin ini cukup tinggi karena kemarin ada apa itu panas yang cukup lama ya, kemarau. Jadi yang atas itu sudah tumbang, yang bawah hidup lagi ini. Untuk tahun ini duriannya tidak ada buahnya, tapi tetap kita syukuri saja. Yang pohon ini sudah dipanen kemarin, dan kita lihat-lihat ke bawah dulu. Masih banyak pohon cengkeh yang lain yang siap dipanen ya di bawah sana. Kita lihat-lihat ya. Lumayan loh teman-teman. Nanti kalau kita tua ini bisa buat pensiunan loh ini. Nah, ini banyak buahnya ini. Ini banyak buahnya ini cengkehnya ini. Tapi belum siap panen ini ya teman-teman. Masih nunggu kisaran 2 minggu lah ini. Gak sampai lah 1 minggu sudah siap panen ini. Ini lumayan ya. Ini satu pohon ada buahnya. Mungkin kurang lebih sekitar satu karung ya ini teman-teman. Wah, ini licin sekali jalannya ini. Udah dua kali saya terjatuh ini. Nah, ini banyak sekali ya buahnya sampai atas ini. Nah, banyak sekali ya ini buahnya. Satu minggu ini sudah siap panen lah teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, tapi nggak begitu banyak juga sih, tapi tetap lumayan lah, kita syukuri saja. Yang ini juga sudah siap panen. Ini masih pohonnya masih kecil juga, tapi sudah siap panen. Dan ini dia orangnya yang sudah panen, bisa dilihat ya. Kita manjat-manjat. Mas, panen toh Mas? Panen Mas. Oh, banyak kah? Banyak ya. Oh, Mas. Oh, pasti senang lah ini. Alhamdulillah. Harga cukup mahal Mas ya untuk tahun ini. Lumayan nih. Lumayan. Naik nempur Lombok Mas. Naik nempur Lombok katanya. Karena tahun ini nggak banyak yang berbuah cengkeh, jadi harganya cukup mahal. Nah, ini yang juga cukup banyak juga ini buahnya. Pohonnya juga sudah lumayan besar ya ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Yang sebelahnya ini nggak begitu banyak ini buahnya, tapi lumayan lah daripada nggak ada buah. Karena di sini banyak yang enggak berbuah. Sering hujan, jadi ini juga banyak yang rontok buahnya. Ini kalau untuk pohon sekisaran 50 pohon adalah ini. Yang besar sama yang kecil ada. Allahu Akbar. Diboneh. Nah, untuk pohon yang ini ya teman-teman, ini pohonnya masih kecil tapi buahnya banyak loh ini. Yang bawah ini. Nah, ini pohonnya masih kecil tapi buahnya banyak ini. Tapi belum bisa panen lah yang ini. Ini kurang lebih hah? Oh, ini sari ki? Iya. Ini lumayan ya ini, kecil tapi. Oh, ternyata ini sudah siap panen loh ini teman-teman. Yang atas sudah banyak bunganya, kita mekar-mekar ini. Nah, kata bapak saya ini yang suruh panen dulu ya teman. Ini lumayan banyak ini. Nah, itu lumayan banyak ini yang atas itu.
tapi nggak kelihatan ya. Ini, nah ini nanti kita manjat sampai di atas. Kayak sing kidul cilik ae ya wis apa. Hah? Kayak sing duris mekar ya. Wis ae. Oke, teman-teman, kita panen yang pohon ini ya, teman. Tapi hujan ini gimana ini? Waduh. Hujan ya, teman-teman. Ini enggak tahu kenapa terpotong. Sayang sekali ya. Karena sudah waktunya buah tapi terpotong ya. Untuk yang telat panen seperti ini ya teman-teman, buah yang telat panen besar dan ini sudah tidak laku, ini tidak laku dijual. Oke, kita lanjut panen buah cengkehnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dukung terus channelnya CCMGTN biar kita bisa menginformasi tentang apa yang ada, pokoknya semuanya banyak sekali ya. Oke ya teman-teman. Iya Jimo, ini saya sudah sampai di atas ya. Saya sudah pasang semua peralatan ini. Ini cukup ngeri sekali. Ini saya sudah sampai di paling ujung atas sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, ini buahnya lumayan ya teman-teman. Bisa lihat ya. Oh, satu ujung ini sudah banyak sekali ya. Ini banyak sekali teman-teman. Alhamdulillah ya. Semoga ini bisa berkah untuk saya juga keluarga saya teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk channelnya CCMGTN. Ini saya sudah sampai atas. Ini peralatannya, wih cukup ngeri ya. Karena ini masih pagi, saya harus cepat-cepat manen yang paling atas sendiri ya teman-teman. Ini masih kurang, peralatan saya masih kurang ini. Saya masih mau tali lagi sini. Ya. Ini susah sekali ya, karena nanti kalau siang dikit nanti saya banyak angin ya. Banyak angin yang niup ke sini, jadi takutnya ini banyak goyang-goyang. Goyang-goyang seperti ini ya. Ini musuh, mumpung masih pagi saya harus cepat-cepat naik yang paling atas sendiri. Ya, doakan semoga selamat dan lancar untuk saya bekerja. Sudah saya akhiri sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Ayo guys, meskipun anginnya gede, kita tetap panen guys. Tapi harus hati-hati ya. Ini dia cengkehnya. Kelihatan ya. Ini gede guys. Kudu ngati-ngati. Kelihatan enggak? Oke, cengkeh. Harus tetap hati-hati. No. Oke, cengkeh no. Kan kita. Angin ini teko. Rungu to suarane angin. Panen. Ayo. Tuh, orang teriak-teriak, guys. Itu kasih kode ya. Kita kalau di hutan nggak boleh panggil nama kita. Kita teriak saja sudah. Ini ngeri.
Yo digoyang, digoyang. Ngeri guys, ngeri 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 ngeri. Nah. Jengkai. No 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 no. Iki mulai. Mulai terane munggah. Hai. Mengi. Darane lunyu. Ya munggah. Yang ini ki. Darane munggah. Nek tak endur aku magap lur. Gusti, Gusti. Situ datar tenan. Ora iki. Tekan nggon beda. Yo tek. Aduh. Sik-sik tanjakan, Lur. Ora didik. Boyoke pedhot. Ayo. Alhamdulillah. Tekong. Gun. Mas, berangkat gua. Oleh luru mas. Ambil lur. Merutuk. Wong isine karek loro, telu. Woi ora. Woi ndak apa-apa. Ayo. Nggih, Mas.